Jangan jadi bodoh lah. Main bola macam biasa. Keep consistent. Be a good midfielder at Chelsea. Itu je lah aku harap kan. Okay, alright. Selepas habis saja Euro 2020 berlangsung. Yang sebenarnya aku tak nak cakap pasal Euro. Kalau siapa sebelum ni pernah follow aku and dia ada tengok video aku pasal belun diyor. Video ni. Aku ada senaraikan antara pilihan aku. Aku tolak tepi CR dengan Messi. Aku ada senaraikan pilihan aku dalam untuk award Ballon d'Or untuk season ni lah. Sorry, untuk tahun ni. Tahun 2021 ni lah kan. Maksudnya paruh season tahun lepas, paruh season tahun ni. Untuk tahun ni, Ballon d'Or ada siapa? First kali aku tak Romelu Lukaku. Second aku tak Ruben Dias. Third aku tak Robert Lewandowski. Keempat aku letak N'Golo Kante daripada Chelsea. Tapi masalahnya season tu habis di pertengahan tahun. Dan kemudian kita nak masuk kepada Euro lah. Okay, aku ada cakap lah, kita relax dulu nak tengok antara empat tu siapa yang akan perform dalam Euro nanti. Kali bila dah habis Euro, empat-empat orang tu seorang pun tak ada angkat piala Euro. Apa yang aku expect kan lah, at least Belgium ke, at least France ke kan, Kante angkat piala. Tapi Itali yang menang and keluarlah satu nama bagi aku. Aku tengok jugalah prestasi dia macam mana kan, iaitu Jorginho daripada Chelsea. First kali, of course lah, dia dah menang Champions League dengan Chelsea. Dengan performance dia main as a defensive, dia partner dengan Kante. Aku nak si Kante tu kalau boleh menang Ballon d'Or. Nama partner dia pula naik dalam list aku kan, antara nama yang menonjol lah yang aku boleh calonkan. Ini bukan pilihan FIFA ke pilihan apa, ini pilihan aku sendiri, opini aku sendiri. Nampak tersentuh baju baru pula. Okey, video kali ni kita disponsor oleh jersey Cak Cibo. Dia hantar aku jersey away Liverpool yang season depan lah. Kan aku ada cakap sebelum ni, nampak dia punya texture template Nike untuk season baru ni. Nampak dia bukan yang kosong tau. Kau kena pakai yang player issue baru kau nampak ada texture dia lawa walaupun design biasa. Thank you so much kepada jersey.cakcibo. Instagram dia aku tak dekat bawah. Kalau korang nak beli, pergi beli dengan dia. Dia dah ada stock jersey-jersey untuk season depan. Yang antara salah satunya yang inilah. Dia hantar aku player issue Liverpool away yang bercolor aku cakap lawa tu kan. Ada sponsor tepi ni Expedia. And harga dia aku cakap harga yang mampu milik lah. Harga rate biasa kita beli jersey. Bukannya harga kaki-kaki markup ke apa. Bukan. Jorginho. First kali dia dah dapat Champions League. Second dia dah dapat. Dia dah dapat Euro. Menang dengan England kat final hari tu. Third adalah baru ni. Paling latest dia dah menang Super Cup. So maksudnya tahun ni saja dia ada 3 piala major tournament. First kali dengan Chelsea. Second dengan Euro. Dan secara tak langsung bila dia dah ada rekod macam tu, dia pun antara lagi salah satu nama lah yang aku nak letakkan boleh di-listed untuk award Ballon d'Or untuk tahun ni lah. So maksudnya ada 5 orang lah pilihan aku. CR dengan Messi aku cakap awal-awal aku tolak tepi. Tolak tepi bukan sebab dia tak perform, sebab aku bosan tengok orang sama. So maksudnya 5 orang aku masukkan tu, first adalah Robert Lewandowski, second Ruben Dias, N'Golo Kante, Romelu Lukaku, yang last sekali yang paling latest ni lah Jorginho main kat Chelsea. So maksudnya Chelsea ada 2 orang lah, N'Golo Kante dengan Jorginho main midfield sama juga. Tapi itulah award ni nanti hujung tahun nanti. Sebab ni pun sekarang at that time aku record video ni baru bulan 8. Tengok nak dekat-dekat apa hujung nanti. Apa yang aku harapkan dekat si Jorginho ni, first kali jangan injured lah. Second adalah jangan buat benda-benda yang pelik lah. Third adalah jangan buat mistake. Jangan jadi bodoh lah, main bola macam biasa. Keep consistent, be a good midfielder at Chelsea. Itu je lah aku harapkan. Tetapi ada orang tanya aku jugalah apa yang aku harapkan daripada 5-5 player yang delisted aku tadi. Of course lah aku nak Kante kan, dengan performance dia bukan season ni saja, bukan tahun ni saja, sebelum-sebelum ni pun dia dah dapat dah. Sebagai contohnya latest punya World Cup, dia dah dapat. Dia France menang World Cup kan 2018. Aku nak dia lah, aku nak dia, aku nak N'Golo Kante, aku nak N'Golo Kante. Sorry walaupun video ni agak pendek, aku just nak borak sebab tercetus dalam fikiran aku satu nama baru yang boleh delisted kan lah dalam Ballon d'Or untuk tahun ni. Seperti tengok video aku yang lain, aku ada tinggalkan link dekat atas ni. Jangan lupa jersey Cak Cibo, link aku letakkan dekat description. Siapa yang baru jangan lupa support aku dengan tekan button subscribe dekat tepi tu. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye-bye.